Desa binaan itu adalah sebenarnya desa yang oleh BCA itu sudah dipilih sedemikian rupa, kemudian dalam pengembangannya itu didampingi oleh BCA. Tapi tentu saja pada saat BCA masuk ke sana, tidak semata-mata BCA mempunyai kepentingan sendiri. Tapi BCA juga melihat apa sih kebutuhan dari desa tersebut, kemudian apa sih cita-cita atau keinginan warga desa di sana. Mereka mungkin, oh saya ingin mengembangkan desa kami sebagai desa budaya. Nah, kemudian dengan adanya komunikasi antara kami dengan juga warga desa, nah barulah kita bisa menentukan arah. Nah, disitulah kemudian BCA bisa masuk untuk membantu, mendampingi, dan membina desa tersebut. Tapi ya apa ya, sejauh ini yang bisa berhasil itu sebetulnya bukan karena BCA-nya loh, bukan. Tapi berhasil itu justru kalau warga desanya sendiri semangat, punya semangat untuk maju, benar-benar ingin berupaya maju ya. Dan memang kita perlu ada yang namanya local champion yang menjadi motor-motor penggerak di desa itu. Yang juga akan menghubungkan kok dan menjadi berkomunikasi antara BCA dengan warga di desa itu. Nah, itu penting sekali. Itulah yang kita juga telah dapatkan di Jogja, Yogyakarta. Di desa yang merupakan desa binaan di BCA. Oke, berarti memang membutuhkan sinergi antar kedua harus pihak ya, Bu? Harus ada sinergi, ya. Nah, mungkin Good Friends sudah sedikit tahu tentang apa itu desa binaan, dan ini dijadikan sebagai program CSR ya, Bu, ya? Iya, ini adalah salah satu dari sekian banyak program CSR BCA. Jadi, upaya kita untuk bisa meningkatkan kemandirian dari warga di desa tersebut. Supaya mereka secara ekonomi juga maju. Nah, bicara tentang Jogja, saat ini berarti desa binaan yang ada di Jogja ada apa saja, Bu Inga? Ya, kita punya tiga desa binaan sekarang ini di Jogja. Yang pertama itu adalah yang Wirawisata Gua Pindul. Yang kedua adalah Penting Sari. Dan yang ketiga adalah Wukir Sari. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa saksikan series kita yang kedua, yaitu kita akan jalan-jalan ke desa binaan di Sumatera Barat, tanggal 5 November. Pastinya dengan info-info menarik dan narasumber dan juga tentunya travel blogger atau influencer yang menarik juga. Nanti mungkin Kadek ditunggu datang langsung ya ke desa binaan kita, boleh sharing sama kita nanti. Ya? Boleh. Okay. Teman-teman juga jangan lupa nih masukin ya. Jangan lupa masukin desa binaan BCA ya untuk next visit. Wajib ya Kadek. Thank you banget Kadek, kita sudah ada di Iya, sama-sama. Iya, makasih. Senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol sama Kadek ya, bisa sharing experience-nya. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi di event-event kita yang berikutnya, Kadek ya. Amin. Terima kasih. Sehat selalu. Selamat malam. Buat Good Friends juga, thank you banget. Sampai kita ketemu lagi di episode kita atau series kita LDR yang berikutnya.